Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman hari ini belajar sama Bunda Silvi. Nah, kita akan melakukan percobaan, yaitu judulnya Lava Alam. Oke, alat dan bahan apa saja yang perlu kita siapkan ya? Nah, yang pertama ada minyak. Ada minyak, ada gelas bening, habis itu ada cuka, ada soda kue, terus ada pewarna makanan, dan ada pipet, tapi Bunda ganti dengan cotton bud. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu gelas bening ini kita beri soda. Cukupnya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita beri minyak goreng. Setelah itu kita membuat campuran cuka dengan pewarna makanan. Bunda menggunakan warna green, yaitu warna hijau. Nah, kita campur dengan cuka. Yang terjadi di gelas ini mulai dari bawah sampai atas teman-teman, seperti apa yang ada di bawah ini, lihat apa yang terjadi, lavalannya seperti apa teman-teman. Terlihat seperti bentuk lingkaran dan gelembung-gelembung ya teman-teman, hijau. Campur dengan cuka. Teman-teman ya.
bawah sampai atas, teman-teman. Seperti apa yang ada di bawah ini? Bagian atasnya coba kita lihat, teman-teman. Bagian atas ini, teman-teman. Nah, bagian atas ini coba apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata pewarna makanan sama cuka ketika dicampur, setelah itu dimasukkan ke dalam soda yang berisi minyak, dia tidak bisa menyatu, teman-teman. Nah, teman-teman coba lihat ya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, larva dari semuanya akan kelihatan dari samping-samping. Terus habis itu bagian atas. Nah, coba kita lihat ini soda di atasnya. Wow. Nah, itu lavalannya seperti ini, teman-teman. Ketika soda, cuka, pewarna makanan, dan minyak goreng kita gunakan, maka seperti ini. Selamat mencoba, teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.